tangan mau ngupas bawang yang pakai ember supaya nggak muntrat. Ini kan gornya yang ada pegangannya. Kita masukkan ininya dulu nih. Ininya dulu kan begini posisi. Nah, kita masukkan ke sini. Baru kita masukkan ke bor. Bornya kita kencangkan. Kalau udah kencang, kita colok. Nah, posisi kayak begini. Nah, ini kalau asnya ini harus lurus, jangan sampai bengkok. Kalau bengkok nanti bisa apa? Bisa goyang-goyang, lama-lama bawangnya rusak. Makanya daripada bikin sendiri, mendingan pesen dari saya. Bahan udah stainless, barang udah ukurannya udah pas. Jadi nggak beda ukuran beda. Takutnya hasilnya kan. Ini dimasukin sini. Untuk. Nah, kita mesin gini. Bawang apa udah terkupas apa belum kita buka, cabut nih. Nah, bawangnya udah ada belum, udah terkupas kita ambil gitu. Terus kalau yang ini kapasitas besar, ini juga bisa pakai tutup. Kalau ada tutupnya begini bisa enggak. Ini yang 10 kilo kurang, yang ini 10 kilo lebih. Silahkan pesan ke kos WA 0813 810 78807. Kalau enggak ya tonton di channel Sugeng Agus. Oke, semoga bermanfaat. Bila mana pengen usaha berhubungan dengan bawang, mohon hubungin kami. Sangat membantu. Oke, sekian, terima kasih.